Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kusuma di Australia. Apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik aja. Teman-teman, di hari ini adalah hari Minggu tanggal 13 Maret. Dan besok itu aku bersama teman-teman komunitas Indonesia di Ballarat mau mengikuti Parade Begonia Festival. Nah, hari ini aku mau bikin video saat kita masak-masak untuk persiapan besok acara parade. Nah, jadi karena banyak banget nanti teman-teman Indonesia yang akan ikut, jadi kita akan masak-masak rame-rame sama ini panitia ya, dari komunitas Indonesia di Ballarat. Dan nanti pasti acara seru banget. So, jadi ikutin aja video ini, aku akan mengajak teman-teman ke rumah Mbak Sari. Jadi nanti rumahnya Mbak Sari ini menjadi base camp untuk masak-masak di hari ini. Jadi bakal seru banget, menunya juga banyak banget yang akan dimasak. So, ini ada barang yang akan aku bawa besok. Jadi aku itu kebagian untuk seksi kostum ya. Ada, jadi aku ngurus kostum-kostum untuk parade besok. Jadi ini ada berbagai macam kostum tradisional Indonesia. Kalau besok aku pakai baju kebaya aja yang simple, karena besok aku bakal jadi tim repot ya, tim gaduh. Ini juga ada baju Bali. Kemarin itu kebetulan aku pengen pakai baju Bali, karena emang dari kemarin tuh pengen banget gitu kan. Tapi karena ribet ya, harus dililit-lilit gitu, diuntel-untel, aku takut nanti melorot gitu guys. Jadinya daripada nanti ribet sendiri, mendingan aku pakai kebaya aja. Jadinya nanti aku bisa bantu teman-teman yang lain. Nah, ini juga ada baju khas Jakarta. Ini aku udah sediain peniti, kita bilangnya di sini safety pin untuk besok. Jadi ini aku bawa 3 top, 1, 2, 3 besok dibawa. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen pakai baju kostum, ini kita sudah sediakan. Okay? Nah, sekarang aku mau siap-siap jalan ke rumahnya Mbak Sari, so ikutin. Ini kita lagi preparing untuk acara Begonia Festival. Dan ini ada Nina, ada Mbak Sari di sana, ada Mbak Kiki, dan yang video ini ada Mas Ari. Kita lagi sibuk banget ini preparing untuk acara nanti Begonia ini. Kita ada acara makan-makan. Nah, ini kita masak semuanya nih. Kita gotong royong masak bareng-bareng. Jadi menunya apa aja nih, Mbak? Kita ada bakmi, ada ayam kecap, ada bakmi goreng, ada kentang, ada ati sambal goreng kentang pakai ati ampela, that's so yummy. Terus sama tumis buncis. Itu, jadi ikutin aja videonya ya. Nah, ini sekarang kita lagi potong-potong kentang. Nah, ini Nina punya alat ini. Ini keren banget alatnya. Ini jadi kentang kita taruh sini. Lalu ditekan. Nah, nanti itu dia motong sendiri gitu, guys. Tuh. Mana nih? Tuh, kayak gitu. Nah, ini kentangnya untuk sambal goreng ati. Lalu ini juga lagi dimasak kentangnya ya. Tuh. Lalu kita lihat lagi yang sebelah sini. Nina lagi sibuk kupas-kupas bawang merah. Yang di sini Mas Ari sama Mbak Sari lagi preparing ayam. Tadi udah dimasukin oven untuk ayam kecap. Yang satu lagi udah. Mbak Kiki lagi sibuk dulu untuk organizing. Yang mentah. Apa ini Mbak Kiki untuk Facebook ya? Yang mentah ya, di dalam kulkas gitu. Buat nambahin. Okay. Kita lanjut, aku lagi ini tugas untuk potong-potong si kentang ini. Oh, ini aja dulu. Alert. Ini Ari udah nih. Ntar nih, gua keluarin ini dulu. Kita potong
bawang, daun bawangnya dipotong-potong untuk itu minyak yang udah mie sama kentang, sambil goreng kentang. Itu dalam di rice bran itu, the juice inside. Ah, iya. Mungkin tak kasih oil. Yes. Minum boba dulu guys. Nah ini ada ati amplanya tadi. Kentang goreng sudah jadi. Nah ini ada ayam kecap yang udah jadi juga. Ini masih belum jadi ya, ini karena tadi keluarin dari oven. Dan Mbak Ria itu lagi masak ayamnya. Ini ada tempe goreng untuk tumis buncis. Ini aku minum boba dulu, tadi dibeliin sama Mbak Sari. Nina masih sibuk potong-potong. Oh, Sari, lu ada si Sammy wortel. Ya? Sesam? Ah, itu di atas. Oh, ya, yeah, that's ada nih. Nah ini chef kita, Maria. Sibuk. Thank you. Masak ayam, ayamnya ayam, enak ayam. Sekali. Ayam-ayam. Tuh. Mana ya, Sar? Mantap. Nah ini kita lagi ada tim masak di sini. Kita ada tim. Tim masak mie goreng. Mbak Kiki, ini lagi rebus. Oh iya, mie ayam. Mie tek-tek. Mie tek-tek. Ini kita masaknya di luar karena... Nah ini kita masaknya tuh di luar teman-teman, karena nggak cukup ya kompornya di dalam. Say hi dong, hello hello. Mbak Kiki ini lagi ngerebus mie-nya. Nah ini mie-nya tuh kita marinate ya, ya. Jadi untuk kalau misalnya kita masak besok pagi itu udah ini, udah ada bumbunya gitu, tinggal dicampur sama si sayuran. Oke, okay. Ini udah kayak kita lagi mau ini nih, persiapan orang sunatan. Ya. Ya, exactly. Masak-masak ada yang di luar, terus juga ada yang di dalam juga. Nah, ini udah, tuh lihat tuh udah jadi itunya. Oh, ini juga ada petainya ya? Oh my god. Tuh, teman-teman ini juga ada petainya. Ini nemu aja nih. Mbak Sari nih ya yang itu ya, nemu petainya itu. Yes. Petai, kalau di sini bahasa Inggrisnya apa petai itu? Razor ya. Iya. Sator atau razor? Wah, mantap sekali nih. Stinky, stinky. Stinky bean. Stinky, stinky bean. Stinky bean. Stinky bean. Stinky. Wah, ini mantap sekali. Brandon makan petai enggak? Dia tahu petai tidak? Enggak. Tapi jangan, pas jangan dibilang. Jangan dibilang. It's like everything. Don't tell him. And then kayak nanti nih makan nanti paru-paru. Ini like, oh what's this? And I'm like, lungs. Lungs kan itu paru-paru ya? Ini kan ati ampla ya? Yeah. Ati heart dong. Apa? Yeah. Apa bahasa Inggris ini kalau ati ampla ini? Chicken heart. Chicken piglet. Chicken piglet. 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 Itu apa? Mi. Ini petainya gede-gede banget ini teman-teman. Nanti kalau yang bule-bule jangan dikasih tahu ya, biar aja dia makan gitu. Malam-malam ah. Ada kebauan mereka kalau ngomong atau kalau pipis ya. Pada mabok mereka. Terus gimana Bu? Ya Bu, ini sudah selesai Bu. Oh iya. Nah, gila itu petainya gede-gede kali tuh. Oh my god, I can smell it from here. Nanti dia pingsan lagi. Brandon. Nah, pingsan from his breath. Iya. Pingsan. Apa lagi sih itu pingsan aja gitu. Enggak
Baskom punya Nina. Ya ini ada satu lagi yang punya Nina. Kita bawain aja pak. Besok dikasih Nina. Iya. Iya besok aja. Oh aku itu mau ke rumah Nina mau nganterin makanan abis ini. Oh ya ini dibawa sekalian. Pada ke mana? Ini punya Nina ini. Nah ditaruh di baskom aja. Baik. Oh excellent juga buat gua. Nah ini udah teman-teman ini udah selesai. Jadi, sekarang itu, kita sudah kan, kita harus bertanggung jawab untuk beres-beres. Ya, oke. Okay. Aku kan tahu. Just something about it. That comes Kalau habis itu kita sudah selesai tadi kita mulai dari jam 11 sampai jam berapa nih setengah 10. So we will see you guys tomorrow again at the parade. Bye bye. Thank you everyone. Bye. Bye.